mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. Beli ini terus nanti makanya jangan di sini kan? Iya kalau tak sah kalau. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau nyobain kue tradisional khas Korea Selatan teman-teman. Jadi di Korea Selatan juga punya kue-kue tradisional yang dinamakan dengan tok. Nah, jadi ini seperti ini bentuk tok, bermacam-macam bentuknya. Ini tuh terbuat dari tepung beras ketan teman-teman. Terus ini tuh cara pengolahannya dikukus, dalamnya biasanya ada kacang merah nih, yang ini dulu ya. Ini kacang merah nih teman-teman. Terus ini ada kayak serbuk-serbuknya ini. Ini tuh dari kacang-kacangan yang dihaluskan, terus dikasih pewarna. Ini juga unik banget bentuknya teman-teman. Kalau yang ini juga sama aja sih. Ini ada juga yang dikasih wijen nih teman-teman. Warnanya ada yang kuning, hijau, merah. Nah sekarang aku mau nyobain yang ini dulu. Aku mau nyobain yang ini teman-teman. Ayo kita makan bareng-bareng. Rasanya enak, manis. Manisnya pas, gak kemanisan sih kalau mau tahu. Terus rasa kacang merahnya juga berasa banget teman-teman. Tok ini biasanya dijualnya tuh di pasar-pasar tradisional teman-teman. Tadi aku juga beli di pasar tradisional, tapi berhubung di sana nggak ada tempat makan, jadi aku bawa pulang ke sini. Sekarang aku mau nyobain yang warna hijau nih. Rasanya sebenarnya sama aja sih, cuman diberi warna yang beda-beda biar kelihatan tambah menarik sih. Terus aku mau nyobain yang warna ini kayak ungu coklat-coklatan gitu. Oh ya, ini tadi aku beli di pasar tradisional. Satu pack ini 2000-an teman-teman. Yang ini juga sama 2000-an. Murah banget. Rasanya kenyal. Terus aku mau nyobain yang ini nih, mau nyobain yang ini. Nih, ini dalamnya juga sama, isinya kacang merah. Kalau teman-teman aku bilang sih, ini tuh mirip sama kue mochi teman-teman rasanya. Terus bentuknya juga kayak kue mochi gitu. Nah, sama bayang-bayangnya ada wijennya ini. Sama aja, wijennya kacang merah. Kalau di tempat kita tuh mirip onde-onde. Cuma ini gak digoreng, kalau onde-onde kan digoreng.
Jadi seperti ini teman-teman, macam-macam kue tradisional di Korea Selatan. Sekarang aku mau makan dulu. Ya udah dulu ya teman-teman, ikuti terus videoku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.